الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو القول العظيم صلى الله عليه وسلم. تعجب dia malam ini ialah kasih malaikat menanggung arasy bagi orang mukmin dan malaikat menolong mereka itu orang mukmin. Tajuk kok Melayu lah, saya baca kok Melayu terus. Senang tak? Jumpa kan? Jumpa. Buku tafsir ada depan. Mereka yang menanggung arsy. Alladzina yahmiluna al-arsy wa man hawlah. Mereka iaitu malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menanggung arsy dan malaikat yang di sekelilingnya, di sekitarnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka itu bertasbih dengan memuji-muji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bi, dan mereka itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lil ladzina amanu, dan mereka itu meminta ampun untuk orang-orang yang beriman. Ani leka. Innal malaikata hamalatul arsy wa man hawlahu minal malaikatil karubiyyin alladzina hum afdhalul malaikah. يقرنون بين التسبيح التنزيه الدل على نفي النقائص والتحميد المقتضي بإثبات صفات الثناء والتمجيد. Jadi sesungguhnya mereka yang menanggung arasy dan mereka yang sekelilingnya dari kanan di kalangan mereka juga, malaikat yang mana mereka itu afdal-afdal malaikat, yang mana menghubung mereka itu di antara tasbih dan tahmid, mendalilkan atas nafi, apa dia, nafi naqais, kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, maha suci, maha puji sebut. Bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sifat-sifat yang terpuji dan mulia. Wa yusaddiquna bi wujudillah, dan mereka itu membenarkan kewujudan Allah taala. Wa wahdaniyatih, dan mengesakannya. Wa la yastakbiruna an ibadatihi, dan mereka itu tidak takbur, tidak enggan daripada menyembahnya. Fa hum khashi'una lah, mereka itu khusyuk, tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Al-khudu' wal-inqiyab, tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Adillahu baina yadaihi, hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adillah, merendah diri depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan setakat tu je, dia tolong pula orang mukmin, kasih sayang dia. Bukan dia setakat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tolong minta ampun untuk orang mukmin pula. Wa yatlubuna al-maghfirah lil ladzina amanu min ahli al-ardi min amana mimman amana bil
beriman di kalangan ahli bumi, yang di kalangan sesiapa yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Kasih pak Allah beriman itu antara ini beriman dengan yang ghaib dah. Kalau kita baca surah Al-Islam, surah Al-Baqarah itu Al-Islam itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Antara sifat orang beriman itu beriman dengan perkara yang ghaib. Dan bukan setakat aku percaya benda ghaib, aku percaya benda ghaib, percaya bukan tak percaya, percaya. Ha, semayang pun tidak, tak boleh juga, kalau tidak tak boleh. Ha, yuqimuna sholata, mereka itu mendirikan semayang. Mimmalah kalau yang sekutu dan daripada barang yang kami rezeki dan kepada mereka itu mereka infakkan jalan Allah SWT. Jadi malaikat ini dia doa untuk orang mukmin di belakang orang mukmin. Orang mukmin pun tak tahu nekat doa. Ha, itu sebenarnya pengajaran untuk kita. Kita pun kalau kita mukmin, kita kena doa juga kepada sahabat kita yang mukmin di belakang dia. Ha. Ya. Kita doa dekat sahabat kita. Malaikat doa dekat kita balik. Tengok dia. Fahum yu'minuna 'ala du'a'il mu'min li akhihil mu'min bi dhahril ghaibi. Kita doa dekat sahabat kita. Malaikat doa dekat kita pula. Minta ampun untuk kita. Kita minta ampun untuk sahabat kita. Malaikat minta ampun untuk kita. Kalau kita kutuk sahabat kita, makali kita kutuk juga lah tu. Kita bayarlah nak doa sahabat kita kan. Fahum yu'minuna 'ala du'a'il mu'min. Mereka itu mentakminkan, mereka mengaminkan atas doa seorang mukmin bagi seorang mukmin yang lain bi dhahril ghaib, di belakang. Maknanya kita doa, tuan-tuan doa kat saya, saya pun tak tahu tuan-tuan doa. Ataupun saya doa kat tuan-tuan, tuan-tuan pun tak tahu saya doa kat tuan-tuan. Tapi saya tak ada doa khusus kalau Tuhan Allah maufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alif baina qulubihim wa aslih dzata bainahum. Jadi waktu itu nak bela sama-sama bapa amai lah deh. Kama sabata fi sahih Muslim idza da'a al muslim li akhihi bi dhahri al ghaib fa qala al malaku amin wa laka bi mithli. Mana sabit pada sahih Muslim apabila berdoa seorang Muslim bagi saudaranya, di belakang saudaranya, saudaranya pun tak tahu dia doa, kata mereka amin. Mereka juga diperkenankan Allah Ta'ala walaka bimithli, dan kamu dapat seumpamanya. Ya, hari ni renggeh ni hilang mana habis hujan pun saya pun mujur ingat hari ni sering tidak tak mari hujan-hujan sejuk tak berumur. Tak ada hari ni. Wa nahnu nu'min bi amril malaikatil arsy wa natrukul kayf wal adad lillahi azza wa jalla. Kami beriman tanggung arash
bahwasanya yang dimaksudkan dengan menanggung itu ialah at-tadbir wal hifz, tadbir dan memelihara, menjaga. Wal arshu a'zamul makhluqat, dan arsh itu ialah sesosok makhluk. Wa nu'minu bihi kama warada, dan kita beriman dengannya seperti mana yang disebut oleh Allah SWT dalam Quran, macam ni. Kita tak tahuil lah tanya macam tu, kau macam ni macam mana dia tanggung, mereka tanggung macam mana, arash ni besar kau mereka tu, kita tak tanya yang tu, tak payah tanya lah. Nah, dunia langit hak duduk atas kepala kita ni yang kita tengok hari-hari ni, kalau kita tanya orang lain, mu hidup lama pada aku, mu tahu tak langit besar mana? Mu pecah kepala aku tak boleh. Kita tahu kata besar juga. Besar lah ni. Dia naik ke kapal terbang 18 jam tak jumpa jari. Dia punya apa? 18 jam naik kapal terbang, turun di lapangan terbang, tengok lagu tu juga. Tak ada penghujung dia. Tak? 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 Kita percaya itu besar, dan arah itu jauh lebih besar daripada langit yang di atas kepala kita. Dan telah menyebut Ibnu Katsir an-na'amalat al-'ash al-yawmul arba'. Kata Ibnu Katsir bahawa yang menanggung arash pada hari ini ada empat semua. Wa'idhakam yawmul qiyamah kanu samariya. Apabila kiamat, datang kiamat, ada 8. Dia tambah lagi 4. Tu saya dah terbaca dan dalam terbaca baru tahu lah. Kalau saya dah terbaca ke, tuan-tuan suruh bagi saya laju, saya tambah lagi sejam, cukup 10. Baik. Kama qala ta'ala wa yahmilu arsha rabbuka fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan menanggung aras Tuhanmu di atas mereka itu pada hari kiamat ada 8 malaikat semua. 8 semua malaikat. Dan kita kena percayalah seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Surah Al-Haqqah. Ya. Kita baca surah Al-Haqqah, jumpa yang tu. Baliklah. Bulan sekali ke, setahun sekali ke, kalau kajian pada tiap kiamat lah. Surah kiamat juga tu. Al-Haqqah surah kiamat juga. Al-Haqqatu mal-Haqqatu wa ma adraka mal-Haqqah. Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil-Qari'ah. Wa amma Tsamud fa uhliku bil-Qari'ah. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة غابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Ya. Kok saya tersilap. Cek nanti tengok ada tertinggal ke. Lama tak baca dah hilang. baik. Kita balik baca nanti. Cerita kiamat. Ya. Mudah lagi. Kemudian sirah istighfaruhum lil mukmin, dan sirah bentuk istighfar minta ampun mereka untuk orang mukmin ialah apa yang disebut oleh mereka
Seorang mukmin itu atas Allah Ta'ala ialah na'iman
ingin tidur, Tuhan kata, ada yang lebih mulia pada orang mukmin yang tidur. Atas tempat tidur dia, dia tidur macam mana tuan-tuan? Tidur macam lembu. Kas bukan dia buat ibadat lagi. Dia bukan ibadat dia buat tu. Tidur pun ibadat juga tu. Tidur ibadat. Barangkalilah yang tu lah. yang Nabi sebut dah. Tidur seorang alim. Alim tu yang mukmin, yang beriman, yang soleh. Bukan alim saja. Tanya alim ni. Ya, itu lebih baik daripada abid dia beribadat. Kalau dia semayang satu sekatu rakaat satu malam. Tentu lagi. Tak. Pasal dia punya, dia punya apa nama, quality ibadat dia tu, tak tentu molek. Kemudian, lagi. Mereka sebut. Rabbana wa atsilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa ansalha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan, masukkan mereka itu di dalam syurga-syurga allati wa'adtahum, yang engkau janjikan kepada mereka itu, wa ansalha min abaihim, dan daripada yang baik di kalangan bapak-bapak mereka, wa azwajihim, istri-istri mereka. Istri-istri mereka apa tuan-tuan? Bukan istri mereka, istri-istri mereka. Kalau berani buatlah istri-istri, kalau tak berani istri sudah. Iswan dia. Wa zurriyatihim, dan juga keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha maha gagah, maha bijaksana. Rabbana wa adkhilhum jannatil iqamatid daimati allati wa'adtahum biha ala arsinati rusulik wa adkhil ma'ahum man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Wahai Tuhan, kau masukkanlah dalam syurga dan kekal dalam syurga selama-lamanya mereka itu yang mana engkau telah janjikannya dengan mereka itu, dengan telah janjikan mereka itu dengannya atas lidah atau lisan rasul-rasul kau, rasul-rasulmu, dan masukkanlah bersama mereka bapak-bapak mereka yang soleh, yang baik, dan juga isteri-isteri mereka dan juga zuriat-zuriat mereka. Wa anna kana mu'minan muwahhidan qad 'amila shalihat, dengan bahawasanya adalah mereka adalah mukminan. Dia beriman dan mengusahakan mengusahakan engkau dan telah beramal dengan dengan amalan yang soleh. Ijma' bainahu wa bainahu. Dan kumpulkanlah secara mereka itu antara mereka dengan antara mereka. Takmilan li ni'matika 'alaihim, sebagai penyempurnaan nikmatmu atas mereka. Wa tamaman li sururihim, dan menyempurnakan kegembiraan bagi mereka, kegembiraan mereka. Kamu menyempurnakan li sururihim, kamu sempurnakan nikmatmu atas mereka, dan kamu sempurnakan juga kegembiraan mereka. Ya, tak ada dah kalau kita ada syurga, tak ada lah. Kalau atas muka dunia ni kita seronok juga, seronok teka sehat, seronok boleh duit sono, boleh harta sono, dapat isteri sono, apa lagi. Tapi ada masa tak sono, betul tak? Tak betul sebut sono lagi. Dalam syurga tak ada masa tak sono, semuanya sono. Ya, dalam syurga sono. Atau muka dunia ni boleh juga kalau nak sono pun, nanti kamu sono. Ada kamu seronok? Tapi tak seronok juga dah. Tuk guru kemah tak seronok pun mati. Jadi kamu seronok dah ada tuk guru. Nanti kamu seronok dah seronok guru mati lah. Tuk guru kamu seronok. Jadi seronok lah. Besok kumpul semua kaum terlebak yang baik-baik.
Tok nenek lah kata. Kita di atas muka dunia ni seronok boleh tentu. Hari raya. Hari raya seronok. Balik rumah tok nenek. Tok nenek ada. Anak cucu ada. Kumpul semua. Adik-adik ada 10 beradik. Sebelah umur sekor tak boleh panggil orang lain dah. Seronok lah. Raya sekali tahu. Tak ada tiga hari lah. Aku tak seronok pada lalu. Besok dah. Innaka antal qawiyyul ghalibul ladzi la yughalib. Sesungguhnya engkau wahai Tuhan Maha Gagah menang dan tiada kalah. Al-hakimu fi aqwalika wa af'alika min syar'ika wa Maha bijaksana pada perkataan kamu, perbuatan kamu daripada syariatmu dan kudratmu. Baik, ayat lain kita baca boleh. Walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wa ma arsalnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Surah At-Tur, kita baca surah At-Tur kan. Alladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin. Dan orang-orang yang beriman dan orang yang ikut mereka di kalangan zuriat mereka dengan beriman, alhaqna bihim dhurriyyatahum, kami ikatkan mereka itu dengan zuriat mereka. Kita seronoklah kan kalau anak cucu kita juga menjadi orang yang beriman. Nah, ya, seronoklah. Dan tiada kami kurangkan daripada mereka atau amalan mereka itu sesuatu pun. Ya. Semua orang mendapat barang yang dia kerjakan. Ya, dapat hasil usaha dia. Dia kata,
mereka. Fayadhaku nabihi fiddarajah. Maka dihubungkan, diletakkan dengannya dalam satu martabat, satu darjah. Summa qara'a Sa'id bin Jubair. Kemudian baca Sa'id bin Jubair ayat ini, Rabbana wa adkhilhum. Wahai Tuhan, masukkan mereka jannati adnin allati wa'adtahum. Syurga adnin yang mana engkau telah janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim, dan yang baik di kalangan bapak-bapak mereka, dan wa azwajihim, isteri-isteri mereka, wa zuriyatihim, dan juga zuriat-zuriat mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha gagah, maha bijaksana. Jadi doa doa mereka itu Allah SWT apa nama jawab, Allah SWT terima. Allah SWT kata waqihim sayyiat wa man taqis sayyiat yawma idzin faqad rahimta wa dzalika wal fawzul azim. Wahfidhum minal uqubah, peliharalah mereka itu daripada siksaan. Awil adab atau siksa. Wa jazaa'us sayyi'atul lati amiluha, dan balasan yang buruk-buruk yang mereka itu lakukan. Ganjaran yang buruk tu. Jadi terpelihara dia walaupun dia pernah buat benda yang tak baik, tak dibalas. Bi an taghfiraha lahu, bahawasanya engkau mengampuninya bagi mereka itu. Wala tu'akhiruhum bi syai'in minha, dan jangan engkau asal itu akhiruhum tu ambil, jangan engkau balaslah mereka itu dengan sesuatu daripadanya. Wab'id anhum ma yasuhum minal azab, dan jauhkan daripada mereka itu barang yang buruk, barang yang buruk mereka itu daripada Allah. Diminta, diminta selamatkan daripada azab yang buruk. Wa man tafihi sayyi'at yaumul qiyamah faqad rahimtahu min adzabik. Barang siapa yang dia terlepas daripada keburukan pada hari kiamat, maka kamu telah merahmatinya daripada atau menyelamatkannya daripada azabmu. Wa adkhaltahu jannatak, dan engkau telah masukkannya dalam syurgamu. Seronok kan. Wal fawzu sa'iqul akbar alladhi la fawdun afdhal min. Ini merupakan suatu kejayaan yang sangat besar, yang mana tiada kejayaan yang lebih baik daripada itu. Boleh masuk syurga adalah suatu kejayaan yang lebih baik. Bagi kita dulu atas muka dunia kita berjaya, 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 berjaya. Lepas tu berjaya apa lagi? Berjaya, berjaya, berjaya di akhirat. Di akhirat kan banyak kan, banyak problem. Problem banyak akhirat. Kita datang ke dunia pun jalan ke jalan raya macam-macam orang pulak jumpa. Saat-saat jumpa kuda putih. Sampai cakap dia kering, jumpa kuda putih. Di sampai juga besok, tengok. Dia tulis JPJ. Lagi kereta pun dia tulis nombor tu lah. Nombor pelik JPJ. Mari saya jumpa kuning semua di bahagian serai. JPJ dia buat bergerak punya. Itu semua kena bayar tu kan. Kita jenuh bayar tu ni. Dapat setahun sekali. Hak dapat sekali je. Hak bayar banyak kali. Tu tak faham. Bayar saja. Lepas tu pergi jalan ada kotak tepi jalan pula. APS. Kena lagi. Lepas tu pergi sikit lagi. Awas anda sedang diperhatikan. Tulisan kuning pula. Jadi tengok ada lori. Ada kita tengok apa nama, ada
tugas kita udah pergi. Aduh, kena saja. Nah, kalau kalinya ali kena saja itu. Besok. Nah, berjaya sungguh setelah dia lepas semua satu. Mahsyar lepas. Nah, hisab lepas. Siti Sirah lepas. Kau mula-mula sekali. Kena tahan mula-mula sekali masuk ke kubur. Masuk ke kubur kena lah. Waktu lama tu tak tahu lah. Mula-mula sekali masuk alam barzah. Lepas tu pergi mahsyar pula. Usirah pula. Itu surat ke tak surat ke? Tak surat ke. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah. Barang siapa yang diselamatkan daripada neraka baru masuk syurga. Tak selamat daripada neraka, neraka dulu, tak ada masuk syurga lagi. Sebab dia kata, masuk syurga adalah satu kejayaan yang besar, tidak ada kejayaan yang lebih hebat daripada itu lagi. Nah, innamal mu'minuna alladhina idza selalu kena tipu kat dunia ni. Saya tu nak baca kat tuan-tuan je.
Kepala-kepala dia lalai juga. Saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan. Tapi sepatutnya saya ingatkan diri saya dululah. Baru tuan-tuan. Yang tak cantik dia ingatkan diri orang saja. Lalu dia tak ada ingat. Orang tu tak cantik dah lah. Ingatkan diri sendiri dulu. Ingatkan mulut yang bercakap itu, ingatkan telinga yang paling dekat dengan dia. Telinga kita lah, telinga orang lain. Betul tak? Tak tahulah. Tengok ni. Wa fa'idatul istighfarul malaikatu lil mu'minin at-tayyibin as-salihin al-maw'udin al-maghfirah wa'dan la khalfa fihi ziyadatul karamah was-sawab. Dan faedah istighfar malaikat bagi mukmin at-tayyibin as-salihin, orang-orang yang bertaubat. Tengok, malaikat ini orang nombor satu, dia dulu minta ampun kepada orang-orang yang bertaubat dulu. Lepas tu soleh. Al-Ma'udin, orang yang dijanjikan dengan keampunan. Wa'dan la khalfa fihi, janji Allah SWT tiada persalahan padanya. Ziyadatul karamah was-sawab, banyak kemuliaan dan juga pahala. Habis itu sudah boleh, habis sudah boleh bunyi loceng kan? Saya bukan suka wajah banyak-banyak ni. Ujian-ujian ni sejuk nak kami. Tak kami ke? Baik, kita putih setakat dulu. Habis. Nak payah kan? Kan nak sambung lagi mana ni? Nak buka kalau ada apa-apa boleh. Kalau ada tersilap bagi keadaan itu lah. Dan buka lain tu. Kalau silap saya baca, lain tu masuk YouTube. Salah buka kalau katanya. Nah, tu saya tak berani berhadapan dengan tu. Kadang-kadang baca balik, apa nak betul untuk buat apa ni, baca tak betul ni. Nah, apa lah mudah-mudahan ni aku ni Allah SWT. Jadi setakat tu. Dia lagi nak sambung tapi panjang pula. Nanti kita akan sambung lagi tajuk yang seterusnya. I'tiraful kuffar bi dhunubihim wa bi istihqaqihim al-'adab al-ukhrawi wa at-tadkir bi qudratillah wa fadlih. I'tiraf wa kafi terhadap dosa mereka dan mustahak mereka itu mendapat azab dari akhirat. Dan Allah Ta'ala mengingatkan dengan kudratnya dan kurniannya. InsyaAllah ayat 10 sampai ayat 17 akan datang. Surah apa? Surah Ghafir atau Surah Al-Mu'min. Ayat 10 ayat amalan ini kita baca ayat 7 sampai ayat 9. Nak sambung panjang pula ni tuan-tuan. Pukul 10 lebih. Habis lagi. Tuan-tuan balik dekat saya, balik jauh. Terus bunuh saya pulun. Saya mari tadi terlambat. Saya lari 1-2, 1-3 pun tak lepas. Dia pun traffic light kena berhenti. Kalau pergi juga tak sampai. Hujan lebat sana. Tapi masa saya mari tak hujan. Tadi pun memang hujan lebat. Pakan sarai hujan. Ini tepi hujan juga. Wah. Sekitar asar tadi. Hujan lebat. Alhamdulillah. Rahmat Allah SWT. Ada soalan nak mana ni? Awal saya nanti ni, tak mau sambung. Ada soalan nak mana ni? Tak ada? Soalan. Tak mana saya sambung balik, sambung pukul 10 lebih baru dia habis. Atau pukul 9.30, balik-balik cepat. Boleh tak? Seorang jawab boleh. Bulan depan. InsyaAllah bulan depan. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada tak? Tunggu.
Lepas pulak ni paling banyak orang temu ni. Tak tanya lah dah. Apalah, tuan-tuan boleh tanya orang lain. Saya lebih suka tuan-tuan tanya orang lain daripada tanya saya. Kadang-kadang tanya saya bagi pula awal lain. Ada tak setengah, tak setuju. Kalau bagi ingin, apa jawab yang tak ingin sangat. Macam-macam. Ya, orang ni macam-macam. Dia nak macam-macam, tak puas hati. Tapi lah ni, tuan-tuan kalau tanya isu-isu tu tak payah. Pening. Bukan orang lain pun nak jawab payung. Ayuh pun tak erti lah tu. Tak setanya lah. Itu kena tanya orang lain. Orang pakar bahagia isu semasa tu tanya. Dia nak tengok. Banyak hangat. Pelik-pelik lah tu. Kan? Tak ayah lah. Okey, ada tak? Ada tak? Tak ada? Oh, kemahan ngaji, makna. Siapa tak ada soalan? Sejuk saya. Sejuk. Saya pun tu lah. Ni nak kena pergi lah ke sana dulu. Allahuakbar. Jadi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh.